Bima Sakti, selaku pelatih timnas U16 Indonesia, memahami kondisi mental pemain mudanya. Arjuna Triwahyudi, pemain terbaik Elite Pro Academy 2021, merupakan contoh pemain muda yang memiliki performa baik, namun mental yang masih naik turun. Dikutip dari bolasport.com, memahami mental para pemain muda merupakan bagian dari proses seorang pelatih sepak bola. Bima Sakti memiliki contoh kasus untuk satu nama yang memiliki performa baik namun mental masih naik turun. Ia adalah Arjuna Triwahyudi. Saat seleksi dan jalani pemusatan latihan memiliki performa yang bagus, namun sedikit menurun saat memasuki perhelatan Piala AFF U16 2022. Usia muda yang masih memiliki mental naik turun. Sebagai pelatih, ia memahami sebuah proses dan selalu belajar di setiap pertandingan. Sebagai informasi, di laga kedua grup A Piala AFF U16 2022, Timnas U16 Indonesia akan bertemu dengan Singapura. Pertandingan digelar pada 3 Agustus 2022 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.